guys. Guys, sekarang hari ke-12, enggak hari 12. Hari ke-10 di rumah aja, TikTok di rumah aja hari yang ke-10. Mungkin aku udah lama mau bikin video, guys, ya. Cuma ya kayak mana ya, mood untuk berkumpul mood itu susah kali, guys. Terus kan enggak tahu aku mau bikin konten apa, guys. Nah, sekarang ini karena juga di rumah lagi ada musibah kemarin, kakek almarhum. Jadi juga nggak bisa kemana-mana juga, guys, kan. Emang betul nggak bisa kemana-mana sih, kita juga lagi di rumah aja. Kita juga ini, guys, jadi mengisolasikan diri di rumah, guys, kan, demi keluarga dan teman-teman juga semua. Semoga Indonesia kita cepat membaik. Jadi, guys, hari ini aku ada planning aku tuh, aku mau pindahin si Pari yang tadinya di sana. Kemarin tuh emang di bawah pohon, nggak keurus sedikit pun. Ya karena apa, ada almarhum kakek, guys, kan, juga ada tenda-tenda depan rumah, jadi nggak bisa ngapain ini, guys. Terus ini sekarang udah hari keberapa kakek? Udah hari ke-8 kakek almarhum. Jadi aku berinisiatif untuk bersihin si Pari dikit, sama kita kasih hidup lagi si Pari, guys, ya. Oke, coba kita tes dulu. Kita sendiri nih, nggak ada yang rekam, ini nggak apa-apa, guys. Jadi si Pari kita pendekin, guys. Let's go. Udah 7 hari duduk di situ, kena hujan, kena panas semua. Wah. Kasihan si Pari, guys. Jadi kita geser si Pari sekarang. Jadi di rumah masih ada, karena rumah duka kan, kakek baru siap almarhum. Makanya Vespa taruh di sini, guys. Oke, kita pindahin. Oke. Ini apa yang mau kita pindahin dulu, ya? Astaga. Kita harus cari sapu. Perlu nggak saya sapu? Oke, karburator. Ya, mandi, guys. Mudah-mudahan nggak masuk air. Aduh. Jadi si Pari saking lamanya keduduk di sana, guys, sampai bertelur. Jadi ada ayam bertelur di sini. Tuh lihat. Tapi ada ayam yang bertelur sih di sespan, guys. Coba kalian bayangin. Aduh, busuk enggak ya? Pari ini, guys, sekarang leng-leng. Taruh di sini ya dulu. Di lidah buaya. Oke, kita bersihin. Ya, ini coba kita kasih hidup dulu, ya. Bersihin karbumi. Enak bikin video tuh di jalan, guys. Di rumah. Ya, saya. Emang mau gimana, guys? Di rumah aja. Ya. Panino. Guys, ini kalau hidup berarti kita jalan-jalan bentar. Kita jalan-jalan keliling kampung. Tapi yang dekat-dekat aja, nggak boleh jauh-jauh, guys. Kita tetap di rumah aja dan sekitaran. Di rumah aja dan sekitaran.
bensin nggak ada, kita cari bensin dulu ya. Mana minyak be? Lupa. Mak aku tunggulah minyak dari tadi be. Serius be nggak aku bawa minyak? Tidak. Susah kali yuk. Dah beli nanti. Lah, aku ikut juga. Hello guys, welcome back to my channel Dek Jauh. Well, okay. Kembali lagi. Kita kembali lagi baru aja. Baru aja beli minyak nih. Okay. Ini untuk udah cukup Bang, jangan lama-lama lagi. Okay, siap. Yes, kembali lagi kau Bang ya. Tadi ni ada rekam lupa. Tak kursi dulu. Ada rekam tadi ya. Tapi kau dah siap kerja Bang ya? Belum. Kita cari uang ini cerita nanti nih. Boleh sambil muntah-muntah ya kan? Oh iya. Cari PTS 1. PTS 1, Douglas 1. Siadap. Apa lagi ya? Ada lain nih? Ada. PBB. Oh iya, PBB kemarin tuh weng ya. Iya. Lama nih hidup nih. Jadi? Tak tahu. Buka aku tak. Bing, kau ambil uang di mana tadi? Di pemilik sawah. Tak tahu mana, aku capek tak terliling kampung pak. Lambada, Lamcot. Kau ada aku ke Lambada tadi? Jumpa adik Rifka tadi. Oh, Rifka? Mana? Keliling kampung aja. Keliling kampung. Lockdown. Enggak, kita hashtag keliling kampung aja. Boleh. Di sawah aja dekat-dekat rumah aja. Amin. Ayo gerak nah.
Yes, kita sekarang berada di sawah. Ini memang kau ini gue bang Mega. Mau gue antar ya. Mau gue antar ke baik ini ya. Apa tuh Bang? Biar apa? Biar apa? Biar enggak corona. Biar enggak corona kayak mana maksudnya tuh? Biar enggak terinfeksi lagi ya kan. Biar rantainya putus. Biar rantainya putus. Oke, memang betul sih Bang. Wah. Yes, jadi Facebook kita udah hidup lagi. Nggak, ini rencananya aku emang mau bawa jalan-jalan separi sebentar guys. Karena kan, apa namanya juga, ini baru nih aku keluar dari rumah. Misalnya keluar emang sebentar aja sih, depan dekat-dekat juga nih, di sekitaran sawah depan rumah. Terus guys, ini bentar lagi juga mau balik, mau tutul bentar, tutul buat bersama separi sebentar, sebalik lagi ke rumah. Dan mungkin untuk episode selanjutnya day berapa lagi? Yang penting ini udah hari ke 12 aku di rumah. Oh, hari ke 10 aku di rumah. Wow. Ya mau enggak mau lagi kita emang harus turuti ya. Juga harus tahan ego kita. Jadi emang harus di rumah lu bentar selama berapa hari? Enggak selama berapa hari sih kalau bisa sampai emang kasus corona ini hilang, guys. Bosan kali, Pak. Kalian bisa bayangin enggak yang tadinya baru siap keliling Indonesia dan emang jarang di rumah, sekarang di rumah aja, guys. Tapi mau enggak mau kita harus jalanin gitulah, guys. Itu cuma mau bilang ke teman-teman buat yang lagi mungkin lagi ada mau touring atau lagi mau jalan-jalan, mungkin untuk sekarang rehat dulu, guys, sebentar. Karena emang keadaan Indonesia kita lagi kurang membaik, bukan cuma Indonesia, mungkin bahkan dunia lagi kurang membaik. Ya demi kita bersama dan demi keluarga kita di rumah, guys. Itu aja dulu mungkin ya aku mau ngomongin ya kan. Karena aku enggak ada materi. Jadi kalau mau ngomong takut salah ya kan, takut viral pula nanti, guys. Mending kita bersama si Pari aja di sawah aja dan bersama Bambing aja. Oke. Aku gila. Helm aku jatuh. Taruh helm bing bawah bing. Bing balik tayo. Ya. Balik. Yolah. Udah guys, kita mau pulang dulu. Pulang lagi, lanjutin aktivitas lagi dan separi udah bersih lagi. Tadi nggak mau hidup soalnya. Udah berapa hari di rumah kok dia? Yes. Alhamdulillah kita udah sampai di rumah. Jauh kita jalan tadi Bing ya? Ya. Adalah sekitar 500 meter. Enggak, 50 kilo. 50 kilo. Enggak, guys, kita dekat-dekat rumah aja. Dan guys, terima kasih. Kalian udah ngikutin dikit walaupun enggak rame-rame kali, ya kan? jadi apa namanya? Aku cuma mau saranin aja buat teman-teman yang lagi muturing. Jadi untuk sekarang mohon untuk sekarang mungkin bisa rehat yang belum jalan ya. Kalau yang udah jalan ya nggak apa-apa. Yang belum jalan mungkin untuk rehat aja sebentar karena dengan posisi sekarang Indonesia sedang krisis corona, bahaya guys. Ya. Cuma saranin aja ya kan. Cuma kalau kalian yang nggak muturing ya nggak apa-apa juga ya kan guys. Pemerintah aja yang larang yang semua dilanggar. Apalagi cuma seorang di jauh yang seberapa nih ya, ya kan Bing? Ya.
Jadi itulah ada apa namanya? Aku udah enggak tahu. Udah lupa lagi. Enggak tahu mau apa. Thank you guys, thank you, terima kasih buat kalian. See you next time. Siapa tahu mungkin besok day keberapa kita bikin lagi video. Karena emang untuk ngumpulin mood bikin video tuh wah berat sih. Karena di rumah aja. Ada enggak dari kalian, mungkin ada usul dari kalian emang kita bikin video apa di rumah? Kalian komen di bawah, komen ya please, komen di bawah apa yang harus kita bikin, apa kita mau, apa kalian mau lihat sertifikat dari Sabang sampai Merauke, apa emang nanti kita mau review tanduk-tanduk guys ya, tanduk-tanduk yang di Sipari. Sekalian kita besok juga, oh nanti ada rencana pasang lagi tanduk Sipari. Tahu makanan di Aceh enggak? Makanan di Aceh, Bi. Heeh. Alah makanan, kalian enggak suka makanan ya? Kulihat emang orang di YouTube enggak suka makanan. Enggak suka makanan. Udah guys ya, see you next time. Oke. Okay.